Tim Fight. Tim Fight, oke. Okay. Yes. Kalau dari Rex Regum Geon sendiri bisa dibilang hampir 3 orang yes. playmaker-nya. Martial, Lemon, Barrier. Yes. Tiga itu pemain dia. Itu menurut gua. Tiga pemain playmaker-nya dia. Yes. Barrier jika menggunakan Cho, ya dia playmaker. Betul sekali. Dan Martial menggunakan Arcane-nya juga playmaker. Betul. Atau dan... Angela-nya. Iya, Angela-nya benar-benar yang main blow banget gameplay-nya. Apalagi minggu kemarin-kemarin kita melihat hanya beda satu detik aja. Dan satu tetes darah bisa menyelamatkan ya. Yes. Dan kalau misalnya dari Lemon, udahlah ya. Ya, udah enggak usah tanya. Jangan ditanya lah ya. Siapa sih di Indonesia, para MLR di Indonesia yang gak kenal Lemon? Yes. Lemon, panutanku. Iya, itu gue yakin ya nih, Lemon yeah. Jaket yang sering dipakai Lemon belum dicuci seminggu huh? Kalau dikasih ke fans ya. Waduh fans juga setahun nggak mau dicuci siapa lamanya iya dipakai terus katanya apa biar kaguranya mantep dan bau lemon aduh pusing malam. Tapi kita lihat di sini udah Fanny-nya di band yes nggak mau ada Fanny Mail dan juga si Sindo nggak mau lihat Gusionnya tapi Lancelotnya lepas kaguranya lepas yes dia bakal jadi saya sudah oh, oke okay. Kagura Lemon Kagura Lemon. Lemon bakal beraksi lagi dengan Kaguranya. Oh, this is Lemon, bro. Yes. 9.000. Oh. Oh my god. 9.000 match. Waduh, 1.000 match lagi dapat 10.000. Waduh. Waduh. Dengan 85% win rate dan 3.248 match Kagura dan 91%. Waduh. Lihat banyak banget, Pak. Pusing. Waduh, Pak. Pusing. Lihat statistik Kaguranya pusing. Marsha akan bermain Angela tampaknya. Yes. Dan Barrier bakal dipakai oleh Chow. Yes, ini benar banget antara tapi Alcard dan juga Lancelot. Yes. Apakah ini pilihan yang baik untuk mengcounter Kagura Lemon? Bisa juga soalnya untuk mengcounter Angelanya juga soalnya. Oke. Okay. Bisa mensolo pick off dari Angelanya. Wah, well, ini gila banget sih. Kalau menurut gua kayak Sensino enggak mau kalah. Betul. Masalahnya adalah Johnsonnya di ban. Betul. Jadi mereka agak sulit mungkin akan untuk melakukan gank. Iya, karena susahnya kalau nggak pakai Johnson nggak bisa bawa orang. Ya betul. Ini dia Kido. Ini Kido 74% 74,56% dari 1824 match. Yes dan most used hero-nya Fanny dan Harley. Yes benar banget 600 dan 740 ternyata ya. Yes. Oke. Okay. Dan Rex Regum Geon mengamankan lapu-lapu. Oke. Okay. Dan Hayabusa. Hayabusa lapu-lapunya mungkin dipakai sama Tuturu. Tapi kalau di waktu sebelumnya yang pakai lapu-lapu Mars ya. Ada di tur-tur yang lain. Apa kayak Just No Limit ya pakai Estes. Yeah. Jadi Tuturu pakai Angela. Nah, bisa jadi. Kita enggak tahu. Emang biar enggak ketebak lagi. Emang RRQ ini suka bikin kejutan ya. Yes. Membuat perbedaan yang sangat besar. Iya. Pacar bukan suka bikin kejutan. Iya, aduh. Tapi gue yakin pemirsa di rumah bingung dengan line up dari kedua tim. Betul sekali dan akhirnya Sens Junior mengamankan Leslie. Ya, ini penting banget sih Leslie, penting banget. Yes, dan dari tim Rex Union tidak menggunakan Marksman. Yes, Insting menggunakan Hayabusa, Tuturu menggunakan lapu-lapu, Lemon menggunakan ya. Oke, okay. Hero signature. 3000 ya. Match. Yes. 3000 match pengalaman udah ber itu payung ya yeah. Dari basah kering Pak. Udah kering udah tahu ya kapan keringnya kapan yeah. Basahnya Kak tahu dia tahu bener dia tahu sampai berapa senti itu payungnya berapa panjang ya iya yeah, berapa panjang untuk melemparin maksud yeah. Gue berapa senti itu berapa senti di HP lemparnya iya yeah, benar juga dia udah pasti tahu banget dia udah hafal banget dan juga betul. Kali ini Lancelot digunakan apakah Lancelot bisa mengimbangi permainan dari tim Rex Regum Geon. Let's see. Ataukah Lemon dengan Kaguranya bakal mengguncang Saint Zindo. Oke, okay, karena ini game terakhir, bukan sorry. Ini match terakhir game pertama. Betul, antara dari Rex Regum Geon melawan Saint Zindo Junior. Betul sekali. Aduh, Pak. Aduh. Sel, gua jujur-jujuran sama lu nih. Iya. Yeah. Dari line up. Gua bisa bilang Hellcard bisa nge-counter semuanya. Betul, dimana yeah. Dia bisa nge-silence yes. Bener banget. Tapi kalau positioning dari Hellcard-nya buruk, dia bisa di-counter balik sama Chow. Betul, bakal di-shutdown balik. Dan inilah dia
Game pertama antara Rexel Game Kaya melawan tim Saints Indo Junior. Yes, dan ini Lemon udah berada di mid. Yes, dia bakal melawan Lancelot. Ini teman-teman yang di rumah pasti, wah Lemon, Kagura, Lemon, Kagura. Yoi, akhirnya udah di sini. Tiga orang dari Rexel Game Kaya langsung ke mid lane. Yes. Untuk menjaga Lemon dan bakal langsung ngambil buff dari yes. musuh, jungle musuh. Ini seperti gameplay-gameplay awal-awal season 4. Yes. Langsung melakukan haras yeah, dan men-steal blue buff. Biasanya kalau nggak di bottom ngeblok minion atau nggak di mid ya. Yes, bentar banget maksudnya. Di sini biar menghalangi XP dari dapatkan dari Lancelot. Namun dia didapatkan oleh Lemon. Yes, masih. Dan lu lihat stiknya kena. Di stun lagi. Lemon bisa mendapatkan first blood tapi didapatkan oleh Tuturu. Yes. Helcarnya masih dalam bahaya. Masih dalam bahaya. Nggak bisa kemana-mana. Masih di stun. Lu lihat Angelanya offset tapi double kill untuk Tuturu. Tuturu oh, juga terkena damage yang sangat banyak dari target kedua. Yes, dan barrier sampai nge-backup sampai ke bawah loh. Wow. Untuk defect tadi. Waduh. Aduh, double kill di early game ini yes. luar biasa sekali. Sementara para pemain dari tim Saints Indo gua rasa akan sedikit ketinggalan level dengan adanya first blood dan juga penculikan terhadap Helcurt. Yes. Penculikan buff juga. Yes. Bakal ketinggalan lah slot lah XP-nya. Ya, benar banget. Sekarang kita bisa lihat di sini Marsha dan Tuturu udah sudah level 3. Pasifnya cukup sakit. Yes, dan dia sampai mengumpetin Keong ya, iya, kelompang ya. Biar gak ketahuan, namun kita bisa lihat di sini. Cowok masih mengganggu-ganggu dan sampai menutup gerbang namun didapatkan oleh Hayabusa dan langsung level 4. Ya, maksudnya tadi dari seorang Grok adalah mencoba memberikan barrier terhadap kelompang biar kelompangnya reset. Oh ya, I see. Tapi gagal, yes. malah tetap didapatkan oleh Insting. Oke, Shadow Kiro tidak akan digunakan ternyata. Gua kira bakal menggunakan Shadow Kiro. Yes, dia cuma Shadow Kiro mungkin kabur datang. Yes, benar banget dan kena stun. Tidak bisa kabur ternyata seorang Akai. Yes, dan nice move banget dari Lemon dengan rotasinya yang sangat tepat dan cepat. Ya, ini yang converternya udah disiapin memang untuk melakukan king. Ya, sementara lu lihat langsung saya di-shadow Kiro. Tapi terlalu jauh Angela juga langsung datang ke atas. Yes. Lumayan ngasih damage, Pak. Mungkin kita bisa lihat di-mid di sini. Oh, dicolek-colek. Yes, Lancelot-nya bakal coba mengharas seorang Kagura. Well, Lapu-lapu udah bersiap, men. Yes, dia udah siap menggunakan ultinya. Ayo. Oh, masih dipancing-pancing. Yes, sudah ada Marsha kali ini. Tapi di stun. Lu lihat, masih bisa kabur. Oh, masih bisa kabur. Porter, tapi di atas sudah mulai mendapatkan target kah? Belum, mencoba melakukan string. Oh, Leslie-nya dikejar tapi harus balik lagi. Betul, tapi langsung melakukan turtle. Yes, gimana lumayan. Buat pressure banget. Ya, yes, Shadow Kiri juga langsung digunakan membuat turtle cepat hilang ya. Betul sekali, namun kita seperti ini. Lapu-lapu langsung stay di lane di bot untuk menjaga di tower ya. 3 menit pertama lu lihat network berbeda 3000 dan pemain sangat rapi dan cepat dari Rex Dragon Keon. Yes, sementara lapu-lapu harus berhati-hati, ada 2 pemain di bottom lane terkena stun dia. Angela sudah datang, ultimate sudah digunakan oleh Tuturu. Digebuk, masih diajar, masih dikejar di string. Bawa kemana, masih ada Hurricane Dance. Dibutain, tapi lu lihat Saints Joe berhasil kabur dengan dibantu oleh Helcurt. Sementara Angela dari posisi oh disundul, ultimate-nya gagal dari seorang Marsha. Marsha harus kabur, string digunakan, ada seorang Lemon datang. Cow datang membantu juga di Dragon sama cow-nya tidak bisa menghampiri Marsha. Yes, dan di shutdown langsung Grok-nya nggak bisa kemana-mana. Luar biasa sekali. Yes, itu datang semua cuma yes maju satu-satu datang cepet banget BKP. Oh yes. My god, sebenernya Grok-nya tadi harusnya mundur. Betul, tapi nggak. Dia kayak yakin bisa ngebunuh, tapi no. Yes, malah dia yang terbunuh. Yes, sayang banget tadi ya. Namun juga sudah di menit ketiga dan network sudah hampir beda 3000. Wow. Ini dia mau ngambil jungle lagi. Helcurt dalam posisi yang bahaya. Yes. Ada Chow, ada lapu-lapu. Helcurt, apa yang kamu akan lakukan, nak? Oh, enggak. Oke, langsung dijarah saja. Yes, dia ambil jungle-nya. Yes. Well, sementara kalau gua lihat di atas juga masih ada mayem aja antara Leslie dan juga Insting. Soalnya Insting lebih fokus memusikan creep lane ya. Yes, bener banget. Sementara dari bottom lane lagi mengepus turret. Gloria terkena kangga, ultimate yang miss hanya karena nightmare. Yes, karena dibikin gelap jadi gak bisa ngulti. Namun kita bisa lihat disini Kagura mendapatkan 2 tapi Sugyo Bugyo talinya. Yes, ini yang converter bakal menarik seorang. Oh, Hurricane Dance-nya menahan. Yes, seru banget. Tidak dapat melakukan tarikan terhadap seorang Helcurt. Tapi lu lihat sekarang 3 melawan 3. Yes, Lancelot datang. Oh, ultinya. Tapi miss. Lo lihat tuturunya damage sakit banget. Karena seorang Lancelot 2 melawan 3 sekarang 2 melawan 4. Yes, di sini. Oh, harus berhati-hati tim Saints Indo Junior. Namun kita mulai diacak-acak. Yes, namun kita bisa lihat di bawah di sini. Helcurt dan
Ake langsung melakukan push turret dan bakal dihancurkan saja mungkin turret. Barrier, oh flickernya bisa miss ya dan wow, oh tuturuh, nice ulti, double stun. Langsung dia hajar. Yes. Ultimate-nya sangat baik sekali, Ake harus mundur. Di Kagura datang. Ada ini yang converter dari Kagura, cukup baik permainan dari Sense. Indo sayang sekali dia langsung dikepung seperti itu. Oh my god, what a backup by Reki. Oh, dua di depan, dua di belakang. Yes, benar-benar di press enggak bakal bisa kemana mana dan bakal langsung ter shut down 7 kill di menit ke-5. Yes, di sini perbedaan udah hampir 5000, hampir 5000. Oke, okay, dan benar-benar over farm banget ini. Yes. Gua enggak nyangka ya lapu-lapunya sangat efektif untuk melawan Hellcard. Yes. Ini dia. Oh. Nyata Rescue juga menyiapkan strategi untuk jelas ini. Dia melihat ada seorang Lancelot, Shadow Kiro tidak dilakukan. Yes. Tapi damage-nya enggak ada sama sekali dari Lancelot. Lancelot bakal terkena Jukendo kah? Jukendo-nya hanya mengenai Grok. Groknya bakal di pick off. Sampai lu lihat Lancelot-nya juga diserang. Tadinya terkena 2. Lu lihat Shadow Kiro, bahkan enggak berhasil mendapatkan Grok, berhasil mendapatkan Grok. Sudah yes. Tidak mengenai Lancelot, tapi Lancelot harus pulang ke belakang. Udah ada 4 pemain dari Rex Dragon datang ke top lane. Well, Kaguranya dia mencoba mencari Lancelot. Mana Lancelot? Mana Lancelot? Gak boleh farming loh. Masih dikejar. Masih dikejar. Oh. Sampai dikejarnya. Betul, sampai mau dicuri jungle ya. Biar enggak bisa farming. Waduh, benar-benar terpikir untuk men-shutdown banget ya. Ya, sekarang insting mencoba mendapatkan turret. Dan foreman geng dari Rex Dragon kayak langsung mengamuk push to red kedua. Yes, ini gila banget sih. Sementara di bawah labu-labu, dia kayak bodoh amat sama teman-temannya. Farm. Typical seorang tutur. Yes, dan benar-benar digangguin banget labu-labu. Labu-labu ngeganggu banget. Yes. Hellcard tidak berani menculik satupun. Yes. Even dia punya ultimate. Betul. Mereka benar-benar terpress banget dari tim Sesindo. So barrier. Dia barusan melakukan Jukindo kayak sedikit meledek. Iya, yes, mengganggu. Yes, benar banget. Sementara dari belakang lu lihat sudah ada Angela, sudah ada String, masih di Buspal. Ini converter bakal digunakan enggak? Masih belum. Barrier-nya masih belum. Tapi oh. Di sini Hellcard sudah menggunakan ultimate dan ultimate dari seorang Lancelot juga tidak terlalu sakit. Kagura berhasil membunuh Leslie. Yes, benar banget. Sementara lu lihat. Oh, damage-nya. Dua orang terkena Ying Yang Converter dan berhasil melakukan kill. Double kill, triple kill ternyata. Hurricane Dance terkena lagi. Dari seorang labu-labu. Maniac, please. Apakah Maniac? Tidak pakai Leres, Legum Keon. OMG, sementara di bottom lane. Hellcat masih melakukan split push. Yes, tapi di mid-nya. Yes, lihat, mid bakal di push. Dan topnya juga bakal dipull sama insting. Yo my god, menit 7 inhibitor turret langsung dipush enggak bakal. Yes, waduh. Leslie dalam ancaman. Leslie-nya bakal dalam ancaman. Oh my god, terconnect tapi enggak. Hellcard masih bisa pulang, masih bisa loncat. Sementara dua lane sudah hancur. Inhibitor tower-nya sudah dihancurkan. Jebol di menit ke-8. Yes, ini bakal bahaya banget untuk Sense Indo Junior. Wow, masih melakukan spamming dari itu turun. Yes. Mereka nggak ada yang pulang. Mereka yes. Kayak langsung karena, press terus. Karena ada Marsha, mereka percaya heal Marsha sudah cukup. Betul. Dan dua tim dari Rex Dragon Keon. Oke. Okay, sementara dari Lord Saints Indo Junior tidak tahu bahwa Rex Dragon Keon sedang melakukan Lord. Yes. Mereka tiga orang memancing untuk tidak keluar dari area tersebut. Yes. Mereka hanya menahan aja. Betul. Ternyata kena 3 dan connect stringnya. Tapi sayang, hanya satu yang terikat. Lancelot berhasil kabur menggunakan flicker ke depan. Yes, untuk biar memberikan damage yang besar. Namun itu saya nanti terkena the way of the dragon langsung. Yes, oh, Hurricane Dance yang kejepit. Barrier. Sayang sekali barrier harus mati. Tapi Marsha masuk ke dalam Kagura. Kaguranya masih punya damage menggunakan payung Strut. Tapi lu lihat di sini Lancelotnya gagal. Oh, where are you going? Gimana beriran? Oh, maju ke depan. Langsung saja Hayabusa menggunakan Shadow Kill, berhasil membunuh satu. Oh, double kill. Triple kill kan. Legendary dari Kagura Lemon. Oh, kemana Paul? Triple kill by Instinct. Dan ini adalah game pertama kalian antara Rex Dragon Keon. Wanses in the Junior. Oh my god. Gak dikasih nafas, gak dikasih nafas, bener-bener di press di early game sampai dicuri buffnya biar Lancelot gak dapat free farm. Dan double kill di awal ternyata membuktikan kalau Tuturu bisa main lapu-lapu. Yes, oh my god. Oh, I'm speechless. Gue speechless. Ya? Gue speechless.